check and we'll meet and do your time. Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi di channel Mr. Jibon. Ya hari ini hari Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023 ya. Jam 7 lebih 40 menit. Aduh, tinggalan tuh tadi ada pesona Ribon datang. Ini kita jajal dulu nih hunting pagi di sini di Palimanan. Cuman Kang Arifin Cipali Channel sama Maulana Melia udah puter balik karena mau kerja. Ada Bang Alwi lagi ngopi di warung. Di sini juga bareng sama Kang Bayu Nugroho seksi official. Jauh nih dia nih ngebolangin nih. Halo Bang Alwi lagi ngopi. Mantap. Warung-warung. Ya pagi ini sih kita enggak ke arah Jakarta dulu ya. Pagi ini kita mau ke tempatnya Pak Habib di Cidahu. Nanti kita ngikut mobil apa yang enak ya dari arah Jakarta. Kita nunggu di seberang sana. Nunggu mobil yang dari arah Jakarta. Yang lewat ke arah Sindang Laut. Nanti kita ke Cidahu. Ke tempatnya Pak Habib. Ini kita sambil nunggu mobil yang pas buat ikut ke arah Cidahu. Kita hunting-hunting dulu bentar di sini. Berarti pesona di belakangnya nanti ada Seroja nih. Sabtu Seroja nggak berangkat, iya biasanya Sabtu Seroja libur ya. Aduh, telat keluar, saya pikir tadi pesona udah lewat. Wih, Andalas 02 yang bawahnya Nur Kahfi. Akahfi yang bawa. Arisnya libur. Nur Kahfi di balik kemudi, aris plongernya libur. Nih, artis tiga negara Andalas 02. Kita geser dulu kopi, kita ke warung lagi. Ada Kang Bayu yang hunting, biarin kasih kesempatan Kang Bayu hunting. Saya lanjut ngopi dulu, takut sohibnya keburu datang, soalnya rencananya mau naik sohib. Kita samperin Bang Alwi dulu. Om Tulang. Om Tulang itu ex kru-nya Kumbang dulu. Bang Tulang tuh dulu keneknya Kumbang. Mantap, Bentas Salamina. Tunggal Jaya Bentas. Sona kru tampan. Iya tadi nggak sempat kerekam, ada bus Sahabat Sinar lewat. Oke guys, jadi kita ini agak-agak bimbang ini. Di rencana awal kan kita nunggu sohib di sini ya Bang Yalu ya.
Ya Bang Aloy, kita nunggu Sohib rencananya dari seberang sana. Kita ikut ke Cidahu, ke tempatnya Pak Habib. Nah, masalahnya ini udah jam 8:30. Udah jam 8:30. Sohibnya tadi tuh kejebak macet ada 20 menit yang lalu ya. 20 menit yang lalu, berarti jam 8-an itu dia masih di Kerawang. Waduh, bimbang ini kita gimana ya. Sedangkan si kondisinya aja di Palimanan aja nih lah, padat merayap ini. Waduh, jadi gak tahu nih, kita lihat aja. Kalau emang keburu ke Cidahu, kita ke Cidahu. Kalau enggak ya berarti kita rute dadakan lagi, nyegat di Palimanan aja ya Bang ya. Kayak kemarin ya. Aduh, pokoknya trip kali ini kita super ngebolang dan super dadakan intinya. Rencananya berubah semua. Rencana berubah semua memang. Ya udahlah. Sambil nunggu-nunggu ya kita hunting-hunting aja tipis-tipis di sini. Gitu. Sambil nemenin ini nih. Soalnya Pak Korwil ini enggak pernah dibawa liar jauh. Iya. Kalau siang Bapak mau ke Galur makanya Abdi jam 12 siang nunggunya di sini. Itu tadi ada insiden ya di seberang. Tabrak beruntun 3 mobil, cuman ya nggak terlalu parah sih. Jadinya imbasnya macet ke arah belakang sana. Imbas dari apa? Laka beruntun, tapi nggak parah kok. Cuman sundul-sundulan aja. Wih, waring. Wah, ada Sahira Dewa Cibitung. Baru datang dari arah Jakarta. Info dari kru Sohib emang mulai dari Karawang udah macet. Dewa minggir. Jam 8:46 Bintang Lur Agung Asri Dewa Ruci tujuan Cibitung. Nih, masuk di Palimanan. Dewa Ruci Cibitung. Woi. Bodi Zeppelin G3 ya ini ya. Tapi mesinnya Hino AK mesin depan. Ya, Dewa Ruci berangkat. Ih, MTI RMH 001. Andalas AC. Kok dia di belakang yang bumel ya? Ariki di balik kemudi. Kok dia di belakang yang bumel ya? Wih, RM Jetbus 5. Di ujungnya ada SP Satria Pinayungan tuh, baru keluar di Palimanan.
Woi, Balola Agobet. Ya, masuk di Pul Ciperna untuk periksa AC dulu karena AC-nya panas. Gak bisa ngonten buru-buru tadi, soalnya penuh banget. Ya, ini mau cek AC dulu. Agak panas tadi soalnya di dalam. Masuk Pul Ciperna. Nih, Bang Aluy, gara-gara naik di jembatan kayaknya. Panas. Pas baru naik penuh banget. Itu lagi susah mau yang bawa. Mau nyalamin. Ini dilanjut sama video hunting tadi nih ya. Bawah kan langsung. Mundur. Ya, rehat sejenak di garasi Ciperna. Cek AC-nya soalnya tadi kurang dingin ya. Kalau tidak bisa naik motor, naik. Kalau ditaikkan dari pasti kurang. Ya, SP-nya kan perbaikan AC agak lama nih, daripada nunggu waktunya lama. Akhirnya penumpang di transit dulu ke unit cadangan. Itu unit AC-nya servis dulu.